Halo Bunda, sekarang Generos ada kemasan baru loh. Kira-kira perubahannya apa aja ya? Kita simak penjelasan berikut ini yuk. Pertama, terdapat logo halal berwarna putih pada bagian belakang. Kedua, pada bagian belakang juga terdapat QR Code BPOM agar Bunda bisa verifikasi dan cek langsung nomor izin edar Generos yang sudah terdaftar di BPOM. Ketiga, petunjuk penggunaan dengan desain yang baru, lebih informatif dan lebih menarik. Keempat, tampilan logo pada bagian depan lebih besar dan lebih timbul. Nah, itu dia Bun, perubahan pada kemasan baru Generos. Ikuti terus akun media sosial kami agar Bunda tidak ketinggalan informasi resmi dari kami dan konten edukasi dari kami ya.